Mijitnya. Ini juga menari ya. Orang tuh order yang tidak dapat-dapat nih. Sama. Pagi, Kakak Shelly, Kakak Beta. Hai. Kakak Mira cerah sekali ya, habis dapat orderan ya? Iya dong, harus tetap cerah ceria meskipun belum dapat orderan. Harus menebar senyum ke semua orang, semua makhluk di seluruh keberadaan. Amira! Lama banget gak ketemu, tau gak? Coba dihitung deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam. Beneran? 8 jam? Ya ampun, pantas kangen banget. Iya bener. Aduh. Tau kan, kemarin kan aku ngelamar di sini. Terus sekarang aku dipanggil ke HRD. Dengar gak? Hai guys, denger kan? HRD. Semoga lo keterima. Oke. Dan kita bisa kerja bareng. Iya, yuk main gue ke dalam. Yaudah, yaudah. Bentar ya. Guys, doain aku ya. Doain ya. Yuk. Yes, dapat orderan gue. Di jalan seram. Sama dong, saya juga nih. Sama nih jadi jalan seram juga. Barengan dong kita. Iya dong. Tapi kok nama jalannya aneh ya? Jalan seram. Ah, ini bukan seram yang itu, ini seram. Yang di Kepulauan Maluku sana nih. Menurut lo, kita harus ke Maluku gitu? Ya, enggak juga. Hah? Aku keterima! Yeay. Hilang banget berarti kita bisa ketemu setiap hari. Iya, aduh. Yeay. Kok geter sih? Mana nih? Eh, itu barusan orderan lo terima. Ya ampun, ini gimana? Mir, ini gimana, Mir? Tolongin. Kita nggak gampang ya jadi supir OK Car. Iya, tapi sabar aja. Nanti lo bakal dapet kok pengalaman yang menyenangkan. Bisa nggak? Kalau nih ya, gue dapet penumpangnya yang ganteng, baik hati. Nggak perempuan macan kayak gitu. Perempuan macan. Emang lu kira ini kita mobil sirkus apa? Bener juga. Aduh, ini handphone gue. Bentar. Wah, Mir. Ada orderan nih. Iya, ya udah ambil aja dulu. Gue mau makan. Laper. Yaudah, gue ambil deh. Oke. Okay. Buruan. Gue caps dulu ya. Jangan lupa, tes dulu. 1, 2, 3, 4. Diam aja sih. Kayak lagi ada yang dipikirin gitu. Jangan-jangan baru putus ya dari pacarnya. Gue belum punya pacar, Mbak. Aduh, ganteng-ganteng gini kok belum punya pacar sih? Gue tuh susah cari pacar, Mbak. Makanya orang tua gue lagi ngejodohin gue. Gue sih ogah, hari gini masih dijodoh-jodohin. Kok sama banget ya sama gue? Atau jangan-jangan dia yang dijodohin sama gue. Amin. Udah. Kok berharap kayak gini sih? Enggak mungkin.